Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Abil Qasim al Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak waj'alna wa ahlana wa tullabana min ulama'ikal 'amilin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al mu'allifu al imam ibnu ata'illah as-sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa anwarihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. وصلنا إلى الحكمة الثانية والعشرين. قال الإمام ابن عطاء الله السكندري: ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمديه. ما من نفس تادتنين dari نفس la ma ma tad min nafasin tining dari nafas atam bana min da ka isim nakirah ka dinta afaida sakap pinna jenis tati sakap pinna nafas ma min nafasin tubadihi sema padang pasera sampian hidak ka nafas. Ya ini sama padang kali itu. Nalaikan sampean ala ku nafas kada kebudi kada nyergu atau menyempuraki ni kaya kocak nafas. Mun nafsun ni ke bisa makna dera, bisa makna nafso. Can lembak lafal nafsun kali itu berdelemak makna. Illa walahu qadarun fi kayumdi angin. Walahu ban panika eka akungi Allah. Qadarun tining qadar. Saya maksud qadar tabun Allah bi qadar kullu syai bi qadarin al qadar. Qadar ka dintah segala sesuatu saya sesuai kalaban saya akan tong dak kakaso kana Allah ban kakau kemampuan ajunan Allah eka dimas saya maksud aki terlaksana segala sesuatu sesuai kalaban iradah dan kemampuan Allah. Qada Allah Subhanahu wa taala ngauningi dak kasakap pindah sepegal terjadi qadar terlaksana sakap pindah pangonin Allah Subhanahu wa taala qadar. Fika e dalam sampian, fika e dalam sampian yumdi sema alaksanaki sealaksanaki pasir Allah hidak ke qadar, hidak ke qadar. Cekken aku lina tanang, cekken kulaban panjenengan manceng. Setiap nafas min nafasin sakap pina nafas kak dinto beni sebuah hal kebetulan, tapi kak dinto beda qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan kila kasoh kana ajunan Allah, kekuatan dari kusti Allah Subhanahu wa taala. Entah senapa kali ten kula akan tedak kesampian masalah qada ban qadar. Sekali lagi dalam kesempatan semakin kula ban pancenengan akan qada ban qadar boleh. Apona pami qada ban qadar kak ditocek penting sampai masuk dak ke rukun iman se nomor 5. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah.
Karena kak dinto hal yang penting eh dalam langkah aku laban panjenengan odi. Cak sampai pada orang nongkok ke Jabariyah, cak sampai pada orang andik keyakinan Qadariyah. Manhaj sesohek mulai dari Rasulullah sampai semakin kak dinto kulaban panjenengan akan tidak buat ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Qadar kak dintoh kemampuan ajun Allah, tapi manusia kak dintoh andi ikhtiar. Nanti manusia kak dintoh bade lamba ekocak jabariyah. Ay annasu majburun, manusia kak dintoh musayyarun. Lo andi pemilihan sekali. Warjang Allah ke Timur, ke Timur boleh semacam. Akhirnya bade pertanyaan, mi adab ya Allah. Akhirnya mi adab sarang ajun Allah. Kak dintoh kalahir. Otabak qadariyah. Qadariyah kak dinto saya tak bertanya. Saya tak bertanya sama sekali. Derma, ya sekap pina tentang ada istilah qadar. Sekap pina kak dinto terserah kita. Otabata balik, Allah alam jabariyah itu qadar. Ala kulli hal, kulaban panjenengan termasuk seandik keyakinan Allahu khalaqakum wa ma tak malu. Sekapin sesuatu biqadarin, sekapin sesuatu kan itu biqadar. Abali boleh. Apa napa kak ditemui cek penting? Karena hadis seba cemik kulaban panjenengan dibaring siapa orang ala ko bid'ah tak keluar dari kebiadaan nah, maka sekapin amal ibadahnya tolak sarang ajuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ya pun tolak bani andi arte andi otang, tapi tak kena terima solat. Bid'ah saya maksud rata-rata ulama debaki bid'ah saya anu cua tidak keyakinan. Maka kali itu cek pentingnya. Saya nomor dua, gula toman ada budak panjenengan beda lemak pembahasan. Dalam akidah kak dinto saling bereraten. Situng ke situng kak dinto akaiten. Banyak debunah kodi noh Salman noh. Ada buaki bahwasanya banyak orang mana bita tak khusus dalam bab akidah kalian toh tercampur. Pembahasan pertama masalah ilmu Allah. Napa ilmu Allah? Sifatun kasyifa. Allah ngakali dak kesakap pindah sepekal terjadi. Ngitunya kalian. Allah ngakali. Kalian toh qada Allah. Allah ngakali bahwa fulan malam Senin, malam Ahad kali tu bakal ngaji, malam Senin tak ngaji sebab apa benda yang semacam ben. Ni kau ningkap. Ni ka ilmu Allah. Ti Allah ngoning dari zaman azali sampai ilmu Allah kali tu la yuhitu syai. Tak na pengale yuhitu kull syai, ngalempoti sekapkin sesuatu. Se nomor dua iradatullah. Tada si terlaksana nang etunya kak dito kecuali kesokan dan kemampuan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada si terjadi kecuali kak dito irada dan kemampuan dari Gusti Allah. Se nomor telo manatus jaza, manatul jaza. Napa si iblis dak kemono semon ala ko kenceren iblis ke suar kemon dak nikah. Manatul jaza nikah kasab. Kemampuan seetetep aki sarang ajuran Allah dak ka manusia ka aki amile bahasa gelek dalam kitab istifta'atun nas karena pertanyaan-pertanyaan saya tuju aki dak ke Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ika saya kocak kasap itu kemampuan orang ka itu ka aku ya khudul qarar ngalak keputusan azinah na penten dan gila bada orang kafir, kafir berapa tahun? Petong puluh tahun. Mi adab pa khalidina finnar. Karena khalidina finnar kekal abadi bada nang neraka kak dintoh ala qararihi. Andaikan umur kak dintoh kekal abadi pakun kafir. Ala qararihi. Matanya kak dintoh lah kalau tak keluar dari kak dintoh. Dari keyakinan saya gak nikah. Maka kak dintoh pastati khalidan finnar. Kekal abadi bada nang neraka. Sebaliknya orang Islam kekal abadi di dalam surga karena andaikan derma abai kak dinto tak keluar koror saya tekuk saya kan ni ke mana tul jaza ni ke ekocak aki kasab napa kasab kasab ni ke istilah seyangkui dalam bahasa nah
madhab Ash'ari. Madhab Maturidi ada buah ki nikah ikhtiar. Madhab lain mungkin boleh sama. Ala kulli hal nikah ego caki wal khulfu lafdiyun. Perbedaan hanya sebatas lafal. Makna dan maksud tak itu pada. Senomor empat qada, senomor lima nikah qadar. Qada dan qadar. Qada kan toh engki tanggela ngauning na Allah dak kesekap bin nasib bakal terjadi qadar kita terlaksana nah senapa saya ka uningi sareng ajun Allah kalaben kekuatan ajun Allah subhanahu wa taala pon mana bida nikah lanjut pole dak ke pembahasan senomor telo mun sakap bin nak dinto dari Gusti Allah rek Islam ka dinto mana bilastar lastar mana bilastar lastar umba mana ala kutusanya on sabora tada istilah la'allahu tada asa tada istilah law Dawuh Rasulullah fa inna law taftahu abwabasy syayatin ngocak akil law cak saking kok bari tak ada yayan cak saking tak ada yayan cak saking tak ada yayan law di kamu kak challenge dak ke setan kak aku dak kate kak aku dak kate ndak mak orang Islam kak dentoh pertama epakon usaha seterbaik. Usaha terbaik kak dinto emolai kalaban musyawarah. Ulama khilaf antara ma huwa al-muqaddam. Hal huwa ma hiya al-muqaddam bainal musyawarah wal istikharah. Mari kak dinto debuki. Ma khaba man istasyarah wa ma wala nadima man istakharah. Tak kira rogi orang yang saya musyawarah, tak kira kastah orang yang saya istikharah. Antara istikharah dan musyawarah. Dalam ulama-ulama kita ada buat musyawarah kelo. Saya rasa ia cakap musyawarah orang yang saya lebih alim, orang yang saya lebih pengalaman, baik nang elakoh, baik urusan pernikahan, baik urusan dapat sahas. Musyawarah. Lambak kadin tu ekiai ke tempat pencurhatan. Alasan dah karena alim. Saya nomor dua mesti amanah. Amanah. Anak kami amanah. Tak kira terbuka. Umpama nasi ikakan tebab aib abak. Kaya itu lo terbuka. Bahaya aslinya ketika orang kak dito tak percaya dek ke orang lain. Tak andi tempat. Akhirnya orang nikah. Menabi ada orang yang saya kepercaya sekali. Ting akan de. Orang yang kan janda bajing. Elek balik. Maksudnya desa apalik 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 apalik. Takut sehingga berdua. Ngetes ano keberak ke temor dan lain semacam. Ini kebahaya. Mentadi aman. Maka orang ngadu si mayit otu amanah. Kemungkinan ngetelah aib lebih banyak tempeng orang yang tak ngadu si. Otu diam. Cek lah bela sama sekali orang beda aib. Beda nikah, beda nikah. Musyawarah kada. Mari musyawarah istikharah. Napa istikharah? Talabul khirah. Nyopre pelian ke sana? Ke Allah. Lalampa ya jadi sarang Rasulullah. Epakon asolat dua rakaat. Mada asolat dua rakaat pas nyon akati doa sebeda dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani nyon pelian antara dua hal. Mana tak ada pelian sekali minta tanam pu istikhara. Cenggarori saya kala aku ki kita istikhara tak benni. Engko taala ala aku apa tedung ya kita mungkin bakun ala. Masalah pelian kok ka Kalimantan ke apakah sorba aja apa demam beli semua istikharah mah ada demam beli istikharah tak kira kasta orang yang istikharah ini on tunduk dah kerja Allah ini kena lampa kenapa istikharah cemacem baca ngalak Quran buka tengok udah ada khair udah ada shin syarun umpama tapi sebeda dalam hadis orang istikharah kak dinto asolat dua ngalak udu kalau ben saya asolat dua rakaat pas doa dak Gusti Allah mare doa nyon pelian sekalian dukale sampai telo kali congok mare nak kak dinto ate condong gambah ate ni condong lanjut cang ate yo wis la torok mayu bismillah bismillah tawakkal ala Allah ketika akal kak dinto tak mesti mare kak dinto doa nyon dak Gusti Allah nyon se terbaik. Tadi istikharah nyon pilihan kaku mantep ate. Doa nyon elindungi, nyon sukses berlain semacam. Mare kak dinto usaha se terbaik mare, doa lestare, orang kak dinto baru
masuk dek ke sing nomor 3 husnudzan billah. Bagus penyangka dek Gusti Allah karena Allah adabu ana inda dzanni abdi bi. Sing nomor 4 baru orang kak dentoh pasta wakal ala Allah. Fa idza azamta. Ni kalau mari azam ni ka bon ni ko cha. Azamta ni. Fa tawakkal ala Allah. Pan mari tawakkal qanaah. Narema dak sekapin apa tersen Allah. Cuba apa aku sa ni ke saya ko cha qada bin qadar. No mino bil qadari khairihi wa syarri. Mun sekapin dari Gusti Allah sebenarnya ko mari usaha. Mare namen padi, mare nikah, apa yang tadi sekali lebih tekos. Ya wis, mare. Sebenting kok mari usaha. Cengkok benih terwa hasil. Engkok ken epakon kak kui usaha, pan usaha epakon begenteng. Sekerena terwa hasil banyak. Pan leki usaha lo begenteng-begenteng mudah tak terwa hasil. Naremah dah ketentuan Allah. Naremah dah ketentuan Allah. Maka dia bunuh Rasulullah SAW. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah ridha, senang, cinta, lamun beda orang aku laku, peganteng sekali. Tapi peganteng ini, kekin kamu dia ridha Allah. Letak ikal akhir itu, lepas peganteng sekali. Epa itqan sekali. Epa mantap sekali. Saya selanjutnya pun, saya terakhir ke untuk kona. Fa inna lau taftahu. Leku, ala aku pada masih beri, ya usaha boleh. Torok boleh. Pegenteng usaha nanya undu'a dan kusti Allah husnadzan meridhanika. Tak sukses boleh, ini tak ada rumah. Ini saya kata itu, ajibtu min amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Kok heran, tak ke ajaban li amril mu'min. Tak ke perkara yang mu'min, sekapin lah bagus. Mena capok ngabunga asyokor, mena capok wad-wad sabar. Ala kulihal kali itu yang mu'min. Ketika dintoh bekal elalui dalam setiap jengkal hidup kulaban panjenengan qada ban qadar kak dintoh dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma secara tata krama bener sekabinah qada ban qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tata krama kulaban panjenengan tak nyandaraki qada ban qadar Allah. Saya cuba dapat dari kulaban panjenengan. Nu'minu bil khairi wa syarrihi min Allah bi khairi khairihi wa syarri syarril qadar yani bil qadari khairi wa syarri min Allah taala. Iman kita sekap pindah dari Gusti Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bi Allah kena tang sabar ibu tadi sekali badin bi Allah ibu. Ni ketaatan tak ramah dak Gusti Allah. Jin sorong ngajari dak ke manusia diabadikan dalam Al-Qur'an. Jin ngocak. Wa ma kunna nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Wa ma kunna nadri. Engkau tak tahu asharrun urida mengakui sihat mabni majhul cang sarap sambian atau bejang nahun sambian mabni maf'ul atau mabni urida berarti aku lafal arada fa'ila simpan karena lafal saya sebut syarrun asharrun urida. Apa nak petinin kecubaan urida eka sokan yang bimam fil ardi am arada bihim rabbuhum rosada. Ana apa mon rosada mi pah rabbuhum apa keluar dabun ulama ta'diban lillah. Ata tak ramah dak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bani ta sa apa jeng akausan. Kenta ata tak ramah dak Gusti Allah. Ben gula ben panjenengan oning tata krama kak dintoh jalan cek raja nak aku ngamri ridon Allah jalan cek raja nak aku ngamri ridon Rasulullah jalan cek raja nak aku ngamri ridon aku gula ben panjenengan oning Fir'aun Amosa ben Nabi Musa Fir'aun lo bisa iman sekali takabur Fir'aun jabuna Allah Subhanahu wa taala sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh. Mula takabbur ka itu pah tak disadar badan nang ibu. Ana apa mi tukang sihir Firaun kulaku ce iman ndak ke Firaun pan mare sihir pah langsung pas sujud iman ndak ke Nabi Musa. Bukankah Firaun ngetelak tipi? Firaun pada andi tukang sihir, ahli sihir bersama. Ulama adabu li ta'addu bihim bi Musa karena mereka atata krama dak kana Nabi Musa. Napa tata krama? Qalu tukang sihir adabu. Napa oh tukang sihir? Imma antul kiya wa imma nahnu awwalu man nalqa. Man alqa. Pola sampean ngonta lagi kada atau begula ngonta lagi kada? Dika metaber dak kana Nabi Musa, dika tata krama. Tata krama.
tata krama kak dito kemudian bi ajuran Allah ebrih hasil atena tabuka oleh hidayah. Kula pun panjenengan oning dak kakiso salah starena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peperangan Hunain. Salah starena peperangan Hunain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nebaraki antu umdak ka artah seka oleh seka di peperangan Hunain itu Ser oleh sepaling banyak orang ki puru masuk Islam. Nang Mekah nikah peperangan Hunain nikah terjadi setelah Fathu Makkah. Orang yang kibur masuk Islam nang Mekah atau menoro Arab lagi oleh Fisifinya untuk pada Nabi Muhammad. Bila si masuk Islam kini hehehe, every napa, embek segunung, every ontah, every emas berdebas, ni kau nampung ngalak beda, surban, epos seben emas. Beda orang tak tata krama dak ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tak tata krama dak kajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur dak Rasulullah. I'dil ya Muhammad. Atil sampean Nabi Muhammad. Tabun ulama idza kana al-mizan muntempengan sesoro atil panimbang ke sapa? Jeng Nabi Muhammad tempengan sira sebender sira salah pas kene sira bender. Lo mungkin tempengan dik yo kor. Sing okor ne ketembangan. Napa dak Rasulullah? Ida analah makdil faman ya adil. Mun kok tak adil siapa sih adil? Sahabat orang Ansor kali itu jaga kapi. Abdi nemate na Rasulullah. Tak boleh mate. Nemate ini kan itu bakal ada tengah fitnah, orang bakal ngocak. Mun Muhammad juga nak berngati bi faten. Fitnah. Tapi ini kata ajaran dalam dakwah. Mari sekadin toh. Min di ihada. Dari tolang gertung aja bakal lahir anak potok saya nak potok gelap mun ejeling kira atau baca na Quran nak tempeng baca na ba'an ba'an tak ada apa-apa mun ejeling sholat ba'an ba'an sholat anak potok aja sholat ba'an tak ada apa-apa tak ada apa-apa no orang nikah ahli ibadah kapi tapi abitan datang ke tetangga dengan bi pedang epate Arab bulan kafir aja tetangganya kocak kafir kembali ada kesedihan ahli tetangganya kali itu badeban sosoh nah badeban sosoh nang anu na tahan ka sekiri nang e peperangan lalahu peperangan sareng Sayyidina Muawiyah atau sareng kinang sareng Sayyidina Muawiyah ki pita pendapat aslina nang peperangan ka din terus kaum Khawarij ki ketika perang sareng Sayyidina Ali maka ka din toh apa kon sare 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 bedo orang dia nang tanang dia jadi nang dia nono dia bedo pada sosok sare tak tahu masih dina enjak sare bedo tak tahu akhir juga tiba dina ali banyak lo kau tahu itu sare tempat nang iba benda masjid lain cuma mereka itu terus dina ali syukur alhamdulillah engkau bedo nang pihak sebender ni kau Khawarij sehingga cak akhir sedina ali kafir arah pamik kafir karena terjadi ketika pita pendapat ben Sidina Muawiyah Sidina Ali kali itu ngocak sepakat ben Muawiyah untuk memutuskan permasalahan kita saya bakal tadi qadi tadi pamotos kak dintoh Amr bin Sidina Amr akhirnya jangan kau Khawarij ah ini bisa tadi pamotos ajriya manusia jangan tadi pamotos di Quran pahai baca dawun Allah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun mun tak ngokomak wuh berarti sedina ali kafir Allah ayat Al-Qur'an kalimatu haqqin yuradu bihal batil kalimat kebenaran tapi ngaranah kalbi ngancor akidah Islam perang sana sedina min dia dari kan maka dinta sebab dari gara-gara tak takrama dalam ayat Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala makenga la taj'alu du'a abni la tarfu aswatakum ya ayyuhal ladhina amanu la tarfu aswatakum fauqa sawti an-nabi
I orang seiman cek sampai suara Nabi enung nyaringan ya atas suara kanjeng Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Cek reng menyaring mun ada kanjeng Nabi. Ini kata tak apa saya cek. Napa balasna antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amal sekapina tak terima bi Allah. Itu urusan tata krama itu urusan raja hakikat kan urusan raja kan kuin lema tadi dan gela tata krama dak kasih Allah dalam Abu Dabu dalam ibadah dan lain semacam sama kertas ya rabbi ya telah ibu ha qada ban qadar kadinto penting maka ada buaki sebutna sebagian ulama nafadat maqadirul ilahi wa hukmuhu fa arif fuadaka min la'alla wa min lawi terlaksana takdir-takdir ajuran Allah ben kaputusan Allah patenang atina ben cek ruwet pan lemari ini kan maksudnya pan lemari mun sebelum kok tu usaha kula ben panjenengan tak usaha kula ben panjenengan suul adab ya Gusti Allah Allah saya makon kula ben panjenengan kan kui usaha fa'arif fu'adaka min la'allah wa la'awil min la'allah wa min lawi patenang hatinya tak usah kira-kiraan ya Allah seandainya kok dia seandainya dia sangat dia seandainya dia kok jenengku tak tertiban seratin dua seti burung tak tertiban seratin kira-kiraan sontok benar semacam seratin yang senengan abak kayak cetak kita bawa setruk wa min lawi fa'inna law taftahu abu abas syaitan. Nikah edalem nikah masuk akidah keyakinan kulo babacan.